Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku. Sebentar lagi mau Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Apa kamu masih belum ada rencana untuk memilih desain dress Lebaran kamu tahun ini? Pas banget, aku punya inspirasi buat kamu yang masih mencari-cari referensi dress Lebaran warna coklat atau choco yang bisa kamu jadikan referensi dress Lebaran kali ini. Langsung aja yuk. Ke style pertama, ada dress dengan outer blue cut yang bisa kamu pilih untuk temani hari raya day pertama kamu. Desain elegan seperti ini biasanya memang spesial banget ya dipakainya. Detail belt yang cantik ini bisa menjadi aksen yang pas untuk kamu yang suka minimalis tapi tetap terlihat elegan. Aksesoris pelengkapnya ada tas dan sepatu dengan warna senada yaitu broken white. Bisa jadi pilihan kamu agar style kamu tetap elegan. Pasangkan dengan pasmina warna senada dengan dress kamu agar nampak cantik. Style kedua, ada dress ceruti dengan desain layers cantik. Ini cocok untuk kamu yang punya postur tinggi karena detail bagian roknya berlayers sehingga memberi kesan volume bagi yang memakainya. Kamu bisa pakai pasmina polos untuk distelkan dengan dress layers ini agar kesan elegan dress ini tampak makin menyatu. Tas dan sepatu broken white bisa jadi pilihan tepat untuk dapatkan penampilan yang perfect kamu. Polos dengan kombinasi brokat di bagian lengan, wah ini elegan banget sih menurut aku, dengan cuttingan agak balon di bagian lengan sehingga menambah kesan elegan saat dipakai. Desain clock bagian roknya menambah kesan princess banget, ditambah belt polos ini sehingga nampak serasi. Kamu bisa pakai hijab pasmina polos dengan simple seperti ini, maka kesan elegan dress ini akan sangat terlihat. Sepatu warna nude dan tas warna broken white juga sangat cocok saat dipadukan dengan dress ini. Bagaimana, kamu ingin mencoba style ini? Lanjut ke style keempat. Dress ini terbuat dari bahan ceruti dengan full furring. Dengan gaya cutting clock sehingga nampak sangat elegan bagi yang memakainya. Bagian lengan punya cutting style balon yang manis. Kamu bisa langsung stylekan saja dengan pasmina yang cantik dengan gaya simple seperti ini. Sudah fix cakep banget ini menurut aku. Meski bahan ceruti ini agak panas saat dipakai, namun kesan elegannya sangat dapet jika dipakai saat hari raya. Tas minimalis cantik juga bisa jadi aksesoris pelengkap ya. Oke guys, ini inspirasi dress Lebaran yang aku share. Semoga kamu terinspirasi untuk menentukan style dress Lebaran spesial kamu. Semoga kamu menemukan inspirasi style yang sesuai dengan gaya kamu sendiri. Dalam memilih dress Lebaran, yang terpenting adalah kenyamanan dan kesesuaian dengan diri sendiri. Sebaiknya pilih dress Lebaran yang cocok dengan postur tubuh kamu dan kepribadian kamu yang memberikan kenyamanan saat digunakan. Karena dress Lebaran bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga menunjukkan jati diri dan karakter sebagai seorang muslim. Terima kasih sudah menyimak video aku hingga akhir. See you di next video. Wassalamualaikum.